paus sama singa bakalan mana guys? Singa 10 juta. Oh gitu. Masalahnya ya, nih ya, gue tuh pengen, aku pengen nanya sama orang-orang yang suka gift-gift yang mahal, itu gabut atau gimana sih? Kayak kalau gue, mendingan duitnya buat gue belanja. Keresek-keresek suara lu. Itu kayak bisa dapet satu set gelang Pandora beserta charm-nya gitu loh. Dia udah kebanyakan duit kayaknya. Singa ntar cairnya 2,5 juta maksudnya. Terus nanti cairnya tuh masuk ke rekening atau gimana sih? Sumpah gak ngerti cuy. Dapatnya 2,5 juta. Gue gak tahu. Itu tuh dapat. Ayo guys, tete. Tanya Kisha aja. Kisha banyak sultannya. Oh iya? Banyak yang ngasih, banyak yang ngasih Ica kangen, itu maksudnya. Kangen GGS, mohon maaf ya, kita gak pernah main GGS. Iya, GGS ganteng-ganteng serigala guys. Masuk saldo TikTok dulu, nanti baru dipindahin. Maksudnya itu tuh gimana kalau misalnya, apa sih namanya, kalau yang affiliate itu kan kalian cuma tinggal taruh keranjang kuning gitu kan. Kayak misalnya, kayak taruh keranjang di TikTok kalian kan. Kayak misalnya, aku naruh catokan gitu. Sering catokan. Iya kan, Ica. Ya, gue ngeliat sering liat kalau Ica. Itu gimana? Oh, nanti kamu bisa dapet koin. Kamu tuker uangnya bisa. Oh, bisa lewat. Oke. Ya kalah lagi gue, tapi gue pengen rematch biar seru aja gitu. Gue nggak tahu kenapa. WDM. Ica emang banyak sultannya. Oh gitu tuh, ada emang ada sultan-sultannya gitu. Tuh Via tuh lebih banyak dari gue. Tolong dong sultan, yang sultan suruh masuk gitu. Gue pengen tahu sensasi di gift pause. Tapi bisa kayak random gitu nggak sih, tiba-tiba orang tolong dapet. Tolong Sultan Indri Dimas Singgi. Nyokap gue mah nggak pernah itu, sumpah gue nggak apa-apa. Apa sih nyokap lu aja itu punya gift-giftan. Lihat ada Shelby 08 komen, aduh bosen deh, udah nggak usah ditonton Shelby. Shelby lu join aja ke kita. Bully Shelby yuk. Shelby lu join aja ke kita. Halo Vi, kok dia nge-lag? Kok Vi nge-lag guys? Apa gue yang nge-lag? Lu kali. Oh udah. Lu jangan diem, gerak gitu. Lu diem, nge-freeze. Apaan sih orang gue mau? Kamu gak aku give lagi lo dan emang? Gak ada yang nge-lag, gak jelas guys buat. Tadi si Shelby komen, aduh bosen deh gitu. Masih nonton gak deh? Gimana sih? Tapi kalau di sini tuh nggak bisa tahu kalau misalnya. Iya biasanya kan kalau di insting gitu. Di insting itu kan kayak bisa kelihatan kan. Iya aku pakai serum alis. Ah dikasihnya rose doang sama Shelby. Bersyukur. Mampus loh. Kasihnya ini dong. Apa namanya tadi yang mahal? Paus. Paus. Thank you baby. Sumpah gue dapat boneka, makasih Shelby love. Shelby, lu give gue dong, biar ini. Karena dia masuknya di ke TikTok gue, lihat ya, TikTok gue lu, gitu nggak sih? Lu keluar dong, lu ke TikTok gue, lu give gue. Jangan-jangan gue aja. Jangan pilih kasih dong lu. Makasih orang baik. Ini makasih Shelby, makasih.
siapa nih gue sebutin ya yang kasih kasih gift. Makasih ZHW AA, makasih Shelby, makasih Ivan. Gue tuh ngasih Ivan siapa. Udah dibully malah jadi rebutan. Kira lo tadi ngajakin ngebully Shelby, gak Shelby ngegift malah rebutan. Iya, abis tiba-tiba dia ngomong, aduh bosen deh, tau gak sih? Ih, jorok banget Shelby. Gue mau berak dulu ya, kata dia. Di sana. Flo siapa dah? Flo. Flo siapa? Lu Flo, kan nama lu Flavio. Siapa manggil gue Flo? Gak tau. Tidur. Lu sahur gak? Sahur. Lu sahur jam berapa? Jam berapa ya? Jam 4 kadang. Oh sama. Gue udah makan, tapi ntar gue sahur lagi sih. Tapi kita kayak film. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau mau ketemu kalian minta foto di mana? Ketahu guys, kita mah anaknya ada di mana-mana. Iya. Lah sampai sahur buset. Meledak HP gue. Kacamata minus atau normal minus? Oh, kita lagi berkacamata. Iya, akhirnya minus berapa? Di situ jam berapa? Di sini jam 12:30, guys. Kasih ya kau udah direspon sama-sama. Tapi kamu live dulu ya. Tapi kamu gift dulu ya. Mio Mirza tuh apa sih? Apa? Mio Mirza. Sumpah, itu annoying banget. Siapapun yang komen Mio Mirza, gue harap pas puasa tiba-tiba tenggorokannya kering. Sebel banget, tiba-tiba kayak ada yang komen gitu loh, kayak out of topic aja. Kayak misalnya di TikTok siapa, terus ada yang komen Mio Mirza, itu kayak apa sih, gak ngerti. Tiba-tiba udah komen itu, kayak jujur guys, itu annoying banget. Gue gak ngerti sih itu. Iya, yeah, gue kalah lagi. Pengen makan es kulkul gue. Ini mau rematch atau enggak? Terserah. Udah deh, gak usah guys. Nanti live biasa aja. Tapi bisa tetap di gift kan? Gue gak ngerti soalnya. Ya, enggak, Mio Mirza tuh nama orang atau apa gitu, atau bercandaan apa? Amir siapa dah? Emir kali. Pernah lihat Akila? Emir maksudnya. Pernah lihat Akila sama Amir? Amir siapa ya? Amar maksudnya. Emir kali. Ini ada dua suspek nih masalahnya. Emir kali bro. Siapa cuy? Ya gue emang sering sih ke Mega Bekasi. So aku suka beli baju guys di situ. Enggak sih, enggak beli baju. Aku musik di atasnya itu ada live musik gitu. Tuh, ini juga apa sih? Game name aneh banget sumpah. Game name apaan? Komen game, terus Mio Mirza banyak banget, kayak itu apa gitu loh, maksudnya apa faedahnya lo komen kayak gitu, penasaran. Kamu kenal sama yang nggak tahu, nggak kelihatan juga ya, mohon maaf. Thank you, match dong. Terima kasih. Gue udah capek banget, match gue kalah, ya udah nggak apa-apa, kita coba ya guys. Walaupun gue udah pasti kalah. Yo, ada lagi kerja malam doyan makan. Iya. Anjay, stok makanan lu banyak juga ya? Lumayan. Kemarin mama Akila beli kerudung depan toko. Oh iya, emang benar banget guys. Mama aku emang beli kerudung di sana. Aku juga ada langganan tempat baju. Terus aku sering kesana sih. Aku lumayan kayak sering, dan aku juga suka nonton live music di situ.
Lambung Vio ada 12 kayaknya. Kayaknya. Vio makan apa sekarang? Makan kacang. Tetap layar, tetap layar. Menang lu. Enggak, ini belum tentu, ini masih bisa kebalap, bukan? Jadi guys, biarin guys, support bocil, kasih sekali. Gak apa-apa lah, gue kayak ya udah, yang penting gue di gift. Tuh kan, lo tetap, lo tuh soalnya lo banyak yang nonton, ngerti gak sih? Karena lo live duluan. Lo berapa sekarang? Gue 400. Lo udah 1000 lebih kan pasti? Enggak, 800. Ya setengahnya tuh. Lawan Kisha, ya pasti kalah lah gue sama Kisha. Kan Kisha katanya banyak sultan. Ya, dia ngapain sih biar banyak? Mana Sandrina? Dia lagi syuting gak sih guys? Aku tidak tahu. Gue pernah lihat lo di Gorgi Racas. Oh ya? Di apa? Gorgi Racas. Gorgi Racas. Ngapain gue di Gorgi Racas? Lu iya, lu berdua main ojol gak sih? Lu tau gak sih mainan ojek-ojek online itu? Oh, yang itu ya, yang lagi viral ya? Gak tahu. Itu mainnya di mana sih? Jangan suruh-suruh nyanyi, nanti kena copyright. Akila udah gede, padahal dulu gue SMP, Akila belum sekolah, masih kecil. Iya, iyalah, kan. Iya lagi, di gue baru game name, please. Apa sih? Iya, aku bisa basi, gak usah komen-komen gitu. Kayak, kalau lo puasa, gue berharap banget kayak tiba-tiba pas lo lagi puasa, tunggu lo kering gitu, pas lo komen name game please, atau kayak Mio Mirza please banget. Ini kayak udah annoying. Masalah tuh kalau misalnya kayak lagi nonton di FYP yang tentang apa sih, kayak informasi gitu, terus gue buka komennya, itu isinya tuh kayak Mio Mirza apa-apa gitu, jadi gue kayak aneh aja gitu. Maksud gue, jadi gue gak dapet komen yang sekiranya tuh nyambung sama video TikTok itu. Ojol the game seru, tapi dah kalau udah kebeli semuanya jadi bosen. Ya, Ojol the game itu mainnya di mana sih guys? Di PC kah? Di komputer gitu atau di HP bisa? Ada yang bilang di PC nggak sih? Banyak sih temen gue mainnya di PC ya. Kalau di iPad? Kalian gak mau bukber gitu? Emang kita di HP? Di HP bisa? Iya. Itu gak ngerti. Tanya di HP bisa. Thank you. Aku dikasih hati dan tertancap. Di iPad juga bisa. Kapan syuting lagi? Aku belum tahu guys. Tapi kayak Vio mau syuting deh. Hah? Lu mau syuting deh, Vio. Gak jadi? Oh. Gue gak tau. Ayo guys, dikit lagi. Ayo, tetap layarin. Kirim gift yang banyak guys. Gak ada, gue udah kalah. Kasih sama Vio. Enggak, itu sama. Itu sama loh. Enggak, lu menang. Enggak, lo menang, bukan gue. Gue menang. Gue deh yang menang. Kenapa menangnya dikit banget lagi? Beda cuma 5. Iya. Makasih aku ayangmu. Emot. Aku ayangmu. Sama emot angkat tangan. Makasih. Bye-bye, kita aku keluar. Oke, bye. Selamat tidur. Mau rematch lagi gak sih biar ada kegiatan gitu?
Ayo guys, kirim gift guys, kirim gift. Terus kemenangan untuk Akila. Sumpah, kapan main sinetron lagi aku nggak tahu guys, karena kalau itu kan biasa aku di telepon atau kayak dikabarin kan sih. Kalau Waalaikumsalam. Siapa tahu Sultani Ica berpindah ke kita nggak sih? Bisa jadi. Maksudnya runtuhin win tuh gimana, kayak jadi dia bisa, kalau misalnya dia kan udah berapa kali menang gitu dia. Kalau misalnya nanti aku udah menang sekali itu bisa kayak ngeruntuhin, nggak ngerti sumpah gimana sih. Thank you. Kak, ditanya, Kak dibayar berapa sekali main sinetron? 2.000 guys. Bisa buat beli school call tuh. 2.000 rupiah, iya. 2.000 rupiah. Gak bisa gak sih guys? Sumpah ya, kalau ada yang komen kayak, oh my god kak, kangen DJS. Sumpah, aku sejujurnya gak kangen, karena gue kayak hampir tiap hari tuh gue ketemu anak-anak DJS, jadi gue kayak biasa aja sebenarnya. Gue gak kangen, gue cuma kangen momen syutingnya aja mungkin. Momen syutingnya juga gue biasa aja sih, gue kayak udah setiap selesai project tuh, aku biasanya kayak gak terlalu sedih gitu, kayak udah biasa aja, karena aku tau aku bakal ketemu lagi sama orang-orangnya, sama pemain-pemainnya, sama krunya, gitu-gitu. Jadi cemilannya yes, kemarin lagi deh. Yang kemarin apaan? Gue juga baru beli. Join my team. Gua invite Ica ke sini ya. Emang bisa? Gimana caranya? Gak usah deh, gak usah. Dia banyak backingannya. Nanti kita kalah. Enak banget makan banyak gak gemuk-gemuk. Gue pengen gemuk guys. Di sana jam berapa? Di sini jam 12. Pada nge-spam coba. Mana tembok Akila? Gak tahu. Kayak agak biru-biru gitu. Makasih, semangat puasanya. Aku kenapa gak tidur ya? Aku lagi nge-live guys. Kayak kalau gue matiin tiba-tiba gimana? Ngemil mulu bro. Iya dong. Kenapa pada nyebut gue bang sih? Bangkil. Makasih guys. Kasih guys. Lalu menang kedua kalinya Kil. Iya, gue gak peduli sih, jujur gue kayak kocak aja. Deh, sumpah pertanyaannya yang seru dong. Karena template banget, sumpah. Yo, gak capek ngunya. Enggak bisa aja. Ada apa lagi ya? Pengen ketemu kakak tapi jauh, masa sih? Makan apa ya? Mari kita cari makanan lagi guys. Lu makan mulu, gila. Enggak, gue ngapain kok.
Jalan masih cepat. Makasih ya siapapun tadi yang sudah membantu aku menang. Tadi gue menang lagi ternyata. Oh, lo udah menang. Guys, jangan cari yang gak ada. Sumpah, iya banget, jujur. Guys, tuh, maaf ya, kalau gue jujur, aku sangat. Guys, tebak, gue makan apa? Nah, ayo tebak. Tebak gue kill, makan apa? Basreng. Salah. Es koko. Salah. Duren. Salah. Makaroni. Ah, apel kok gak crunchy ya? Gak aja es kulkul, tadi udah makan es kulkul. Es kulkul udah bakuan gak? Apa nih udah liat nih? Apa? Es kulkul udah bakuan gak? Ah, tolong undang Undi Baon gimana ya? Ya enggak. Ya, bisa enggak sih guys kalau kita kayak kita enggak kenal tapi kita invite gitu? Eh, Gil, kita ngundang itu yuk. Nah. Siapa? Skyling ngomong Mio Mirza. Selek gue. Eh, siapa? Eh, temen gue yang ngelap cuma si itu jale. Gimana sih, guys? Sumpah, gue bosen banget tahu liatin komennya, guys. Komennya seru gitu loh, yang kayak Kak, puasanya berapa hari, lebaran kemana gitu loh, jadi seru gitu jawabnya. Iya, pasti cuma halo kak, halo kak. Enggak, halo. Kayak gak tahu, gak jelas komennya, kayak Mio Mirza. Kak kenal ini gak, kenal ini gak. Gak semua orang kita kenal. Maaf ya guys, aku ngegas, jujur udah malam. Isinya jam berapa? Jam 1. Jam 1. Hai, dari Malaysia. Mudik kemana guys, lebaran? Mudik ke... Nggak mudik kemana-mana. Kak, ceritain pas tosi, Tufi ceritain pas lo tosi. Nanti gue ceritain pas gue tosi. Pas gue tosi, jadi gimana-gimana, gue latihan. Terus pas giliran hari H, gue kalah juara 2, udah. Tapi Vio keren banget sih. Dia larinya cepet banget, cuy. Ah, tapi kalah. Gak apa-apa lah, bagus. Karena love language kalian apa? Juga, love language kan? Lo apa lagi lo? Love language gue, act of service. Eh, kemarin ada yang nanya, guys, zodiak. Gue kan kemarin ngelag sama Alexa kan. Terus kita bahas tentang zodiak itu. Terus kayak banyak banget yang nggak baik juga sih, ada beberapa yang kayak nanyain kalau tentang Gemini gimana gitu. Terus gue kan ya bokap gue Gemini, nyokap gue Gemini, terus keliling sekeliling gue juga rata-rata Gemini kan, jadi kayak ya udah gue biasa aja, nggak ada. Mana nyokap lo Gemini? Nyokap gue Gemini, bokap gue Gemini. Capek banget hidup lo, terus akung gue Gemini. Terus gimana? Tuh, anjir gue nggak bisa sama Gemini, kenapa? Ini ada seorang Gemini nih di sebelah gue. Gue jujur, gue tuh paling gak cocok sama... Gue kalau temenan cocok banget sama zodiak ini. Tapi kalau buat jadi pasangan
atau kayak deket gue nggak bisa, itu Aries. Sumpah, gue banyak banget temen gue Aries. Hah, siapa aja? Ada lo, terus ada beberapa temen gue Aries. Terus kayak ada 3 sampai 5 orang lah Aries. Gue bisa temenan sama mereka, tapi gue gak bisa kalau misalnya gue jadiin pasangan atau yang kayak daily gue hidup sama mereka tuh kayak gue gak bisa. Karena Aries itu kan fire sign, kalau Gemini kan air sign. Kalau fire ketemu angin itu nggak bagus gitu ya sih. Nah gue cocoknya sama sesama air sign juga atau water sign atau earth. Gemini, gue sih gue biasa aja ya sejauh ini. Karena tapi ada beberapa gue, yang gue ya kayak musa yang nggak masuk, tapi gue biasa aja, maksudnya nggak yang kayak oh, problem banget atau gimana. Kayaknya gue sama semua zodiak, kayaknya gue sejauh ini ya belum ada yang kayak zodiak yang menurut gue apa namanya, gue nggak banget deh intinya gitu. Itu dari dulu kayak bener-bener sebenarnya lebih ke gue kotak-kotakan ya, itu kayak Aries kalau gue jadiin pasangan kayaknya nggak bisa karena Aries tuh fire sign, api. Gue gak bisa, ngerti gak sih? Kayak, karena gue kan air sign. Gue kan yang kayak, gue tipikal orangnya tuh yang lempeng. Jadi kayak, gue gak suka, gue bakal ngomong. Gue suka, gue bakalan kayak, ya udah gue menunjukkan ekspresi gue suka tuh kelihatan gitu loh. Dan gue kalau gak suka sama orang, gue tipikal yang kayak, gue bakal tetap baik sama orang itu, tapi gue lebih memilih untuk kayak bikin boundaries gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah lo tahu gue nggak suka sama lo dan gue juga tahu, jadi akhirnya kayak kita gue sih bikin boundaries gitu supaya gue nggak mau menyakiti orang itu, ngerti gak sih? Yang lo omongin ini zodiak buat as pasangan atau as teman atau as apa nih? As pasangan. Karena kalau temen gue banyak temen Aries. Lo Aries kan? Lo Aries, berapa temen gue Aries ada. Terus kayak kalau sejauh ini yang gue lihat bakal cocok si, jadi itu Nio Aries, Kalista Nio Aries. Iya Aries juga, makanya gue banyak. Eh sumpah guys, ini bener gak sih? Hai kak. Guys, ada yang nyanyi. Eh, ada vokalis. Wow, keren. Gue pengen makan. Gue masih pengen ngunyah sih, sejujurnya. Tapi kayak... Iya, makasih. Wah. Siap, pasti aku salamin. Menurut Via pandangan Taurus gimana? Gue jarang banget ketemu Taurus sih guys, jadi gue nggak begitu paham. Gue Taurus. Oh iya. Iya. Berarti baik. Bokap baik. Bokap lo apa sih? Bokap gue Taurus. Makanya gue bilang tadi bokap gue Taurus. Sama. Nih gue sebutin ya. Almarhum nenek gue Gemini. Terus gue Gemini, bokap gue Taurus, nyokap gue Capri. Ih, tadi lu bilang nyokap lu Taurus. Enggak, bokap. Gue bilang bokap. Ya, sama-sama akhirnya bilang nyokap kan? Enggak, gue bilang bokap. Sumpah, gue enggaknya bokap. Emang gue bilang nyokap ya? Sedengar gue pertama lu bilang nyokap, terus yang kedua baru bilang bokap, tuh nyokap. Eh. Oh iya, yaudah deh, maaf ya. Yang kedua baru bilang bokap, terus udah. Jadi nenek almarhum nenek gue Gemini, gue Gemini, bokap gue Taurus, nyokap gue Capricorn, adik gue Cancer. Adik lo Cancer? Iya. Gue capek banget. Jujur gue tuh kayak gue sayang banget sama adik gue, kayak gue sayang banget sama dia. Cuman gue tuh selalu aja ada hal yang gue bikin gue berantem sama dia.
eh kamu Cancer juga, hai, sama dong kayak adik aku. Terus kayak gimana ya, dia dia baik tapi lu tuh nggak bisa nyalain dia, ngerti nggak sih? Kayak kalau dia salah lu nggak bisa nyalain dia, karena waktu itu adik gue pernah melakukan kesalahan yang besar tapi dia bener-bener gak bisa disalahin sama satu rumah, dan yang bisa marah ke dia itu cuma gue doang. Cuma kecil ya suaranya. Yang bisa marah sama adik gue tuh cuma gue doang. Sampai bokap gue tuh yang heran, kayak kok lo bisa sih marahin adik lo? Karena adik gue tuh mukanya tuh sendu banget, ngerti gak sih? Yang kayak menyedihkan gitu. Lu bayangin deh, gue aja udah dibilang muka gue menyedihkan, apalagi di adik gue lebih semenyedihkan apa dia mukanya. Tidur. Oi, Tam, Tim Tams. Lu yang tidur, Tamarui. Capricorn. Capricorn siapa ya? Gue tuh di sekeliling gue tuh gue taunya Gemini, Leo, Cancer. Yang gue masih tahu-tahu ya, Sagi. Sagi. Terus apa lagi ya? Aquarius dikit. Libra dikit. Siapa lagi ya? Apa lagi sih? Leo. Leo kakak gue Leo. Eh iya, tanggal 24 gak bisa lagi, tapi aku pengen banget. Aku kalau ada konser Juicy Luicy mau deh nonton. Sumpah, tapi lo, menurut gue lo paling ahli sama Gemini. Soalnya gue dikelilingin sama Gemini. Iya, karena itu juga salah satu. Cuma maksud gue kayak lo kalau di antara yang lain ya, di antara zodiak yang lo sebutin, lo paling ahli sama Gemini. Kayak lo bisa ngadepin gue, gak semua orang bisa ngadepin gue. Yang bisa cuma Leo sama Libra. Itu kayak mantep banget deh dua zodiak itu. Maaf banget ya guys ngomongin zodiak jadi, cuma kayak seru aja. Hah, apaan sih Leo sama Libra? Iya. Who Leo? Nura. Maksudnya dia tuh apa ya, dia tuh kayak adore gitu loh. Okay. Tapi lo Aries bisa kayak ngerti gue banget, gue tuh kayak amazed banget, top jempol. Nura Leo. Kakak gue Leo. Tapi dia kan Leo introvert ya, jadi kayak agak beda gitu. Tapi kakak dia tuh lucu banget, the best best itu orang. Bayangin ya guys, pas aku sama Vio ke Malaysia, adik gue sama kakaknya dia tuh kayak, tapi untung kakaknya dia kan gak terlalu banyak ngomong kan, jadi kayak ya udah diem-diem aja. Sementara adik gue yang udah baru jam 10 malam tuh dia udah minta-minta balik. Sementara kita masih makan. Sama gila, sama cowok gue kan di Malaysia kan yang pas last day kan kita misah kan. Mm-mm. Kakak gue rewel parah. Gue udah kayak, gue masih jalan-jalan, dia tuh udah kayak udah mau balik. Akhirnya gue masih di mana sih waktu itu? Gue lupa. Intinya gue masih jalan, terus gue suruh baliknya ke hotel sendiri. Udah amat deh. Terus dia kan, ya biasa kan dia selalu sama nyokap gue kayak dia dampingin gitu kan. Terus gue bilang, lu kalau mau balik lu baliknya sendiri. Terus abis itu dia balik sendiri beneran, untung dia nyampe ya. Terus udah gitu, gue kan modem gue kan cuma satu kan, ya gue gak mau ngasih dia lah, enak aja gue yang megang. Terus abis itu dia nyampe, untung dia nyampe sih di hotel, kalau enggak tahu deh. Tapi the best banget sih adik gue sama kakak Vio tuh kayak, masa mereka berdua kan emang sama-sama suka main game kan. Terus kayak mereka berdua juga sama-sama gak banyak ngomong. Kakak gue sama adek lu ini gak sih main game bareng gak sih? Waktu pas di sana? Kayak main deh. Soalnya gue juga pernah main game bareng sama kakaknya Vio kan. Kan aku main emang iya? Iya, gue kan main Call of Duty Mobile. Terus gue orangnya nggak game banget ya, jadi gue nggak ngerti. Lo tahu itu gue dipaksa-paksa sama si Emir, bilang kayak
ayo main main. Terus gue kayak, gue nggak mau, gue nggak mau, gue nggak suka. Terus dia kayak, udah main main main, seru seru seru. Gue sampai jam 5 pagi, bayangin gue nggak tidur. Gue pernah nyoba main ML, tapi enggak. Maksudnya kayak awal-awal doang gitu, tapi abis itu enggak seru menurut gue. Yes. Lo sibuk banget. Masa sih? Capricorn, girl. Capricorn nyokap gue baik sih, cuma emang kadang agak sedikit keras ya, kayak kerasnya bukan ngomel-ngomel, cuma maksudnya kayak dia emang agak sedikit batu, kayak lebih nggak, tapi nyokap gue baik banget, cuma kayak baik banget. Dan tadi tuh baru diomongin, jadi kan emang mamah-mamahnya papa mamaku itu udah passed away kan, terus mamahnya mamaku tuh bilang kayak, kamu itu baik tapi kamu batu, kayak okay. Jadi ya gitulah, menurut gue emang Capricorn baik banget tapi batu. Kalau nyokap gue ya, cuma nggak tau deh. Kalau bokap gue the best banget, dia kayak orang terzen dan terchill. Jadi gue kayak love banget, karena dia satu pemikiran sama gue dan satu selera. Jadi gue seneng. Kalau lo lebih satu selera ke nyokap atau bokap? Iya, yeah, bokap nyokap gue sama-sama Gemini. Iya sih. Tapi beda sih. Tapi beda banget sih personalitinya, tapi kayak cuma zodiak sama, tapi secara personality beda. Beda banget. Bokap gue kan lebih diem kan orangnya. Tapi diemnya bokap gue tuh kayak keras juga. Jadi kayak, that's why gue gak bisa, gue orang gak bisa dikerasin kan. Jadi kalau misalnya gue ngomong tuh mendingan sama nyokap gue. Karena bokap gue tuh kayak, dia diem, tapi di media tuh kayak lancep gitu omongannya. Iya, betul. Iya sih, gak semua orang, sebenarnya tergantung balik lagi ke personality orangnya. Kalau dia bisa kayak Mame Vio Gemini, tapi gak kelihatan Gemini sama sekali guys. Maksudnya kayak vibesnya tuh gak ada Gemini-Gemini sama sekali. Maksud gue kayak gak semua orang itu buruk Gemini. Tergantung aja sama personality masing-masing. Iya gak sih? Virgo gimana? Virgo lama banget. Oh, gue jarang banget lagi sama Virgo. Amar Virgo. Amarsyah. Gue dia Virgo. Gak tau gue. Tapi gue maksudnya gak begitu tahu banget gitu loh. Kalau Virgo. Karena rata-rata ya gue Leo, Cancer. Cancer. Iya. Cancer gue juga. Leo, Cancer. Gemini sih paling banyak lah. Yang gue Aries juga sama. Banyak ya ternyata, lo Gemini, nyokap lo, bokap lo, keren. Gue Leo,